ี้ไหมคะโทรมาได้ไงห้ามเลิกกับพี่คะไม่ต้องสนใจแรกวันพบกันตลอดชีวิตsebuah drama action tentang perebutan kekuasaan kerajaan Heroes. Kerajaan Heroes sendiri sekarang dipimpin oleh Raja Henry. Dan dalam pernikahannya, ia memiliki dua orang putra yang masing-masing telah berkeluarga. Pangeran Charles adalah putra kedua. Ia memiliki seorang putri bernama Alice. Setelah ibu Alice meninggal, ia menikah dengan wanita ambisius bernama Mona. Dan tidak lama setelah pernikahan keduanya itu, ia pun meninggal. Kemudian putra pertama, yaitu Pangeran Andrew, memiliki putri bernama Catherine dalam pernikahan pertamanya. Setelah sang istri meninggal, ia pun mulai dekat dengan Mona, yang saat itu masih menjadi istri adiknya. Hingga kemudian setelah sang adik wafat, ia pun akhirnya menikahi Mona secara resmi dan memiliki putra yaitu Pangeran Alan. Hubungan Pangeran Andrew dan Mona yang dianggap kurang benar membuat rakyat mulai menggunjing mereka. Dan Raja Henry pun akhirnya membatalkan penobatan Pangeran Andrew sebagai penerus tahtanya. Dan ia pun memberikan posisi tersebut kepada Putri Alice. Dan inilah awal kisruh keluarga Kerajaan Heroes. Cerita kemudian menampilkan sosok wanita cantik bernama Alice yang mengunjungi makam ibunya. Dengan dandanan yang sedikit berbeda, tidak ada yang tahu ia adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Hingga kemudian hal buruk terjadi ketika beberapa orang misterius mulai mengganggunya dan bahkan hendak mencelakai dirinya. Alice yang berusaha untuk melarikan diri saat itu tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tampan yang membantu Alice melarikan diri dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Dan setelah dirasa aman, mereka pun berpisah tanpa saling menanyakan siapa diri mereka satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Alice pun kembali menjalani hidupnya sebagai sang putri mahkota kerajaan Heroes. Suatu hari saat malam acara kenegaraan, beberapa orang misterius kembali menyerang Alice dan menculiknya. Dua pengawal pribadi Alice, yaitu Jesse dan Petra, mereka pun berhasil dilumpuhkan. Menyadari Alice telah diculik, mereka pun bingung memikirkan cara untuk menyelamatkan Alice dengan tanpa membuat keributan, karena sesuai dengan perintah Alice, apapun yang terjadi kepadanya tidak boleh ada yang tahu. Karena Alice sendiri ingin mengetahui siapakah dalang dari semua hal buruk yang terjadi kepadanya sejak ia menjadi putri mahkota. Kemudian Jesse yang ahli menyamar sengaja mendandani rekannya seperti tampak sangat persis dengan Alice. Sementara Petra diam-diam melanjutkan mencari keberadaan Alice. Rencana Jesse dan Petra sukses membuat semua tamu undangan tidak meragukan sosok Alice yang hadir pada acara penting malam itu. Di tempat berbeda, Alice berusaha untuk membebaskan diri dari para penculik yang mencoba menyakitinya. Alice pun menghajar mereka dengan sangat berani dan kemampuan bela diri yang ia miliki. Namun karena kalah jumlah, ia pun sedikit mengalami kesulitan. Hingga kemudian ia memilih untuk menceburkan dirinya ke laut dan berusaha untuk kabur dengan sebuah luka tembakan di tangannya.
yang akhirnya membuat Alice pingsan dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, terlihat seorang pria tampan yang tempo hari menolong Alice sedang melakukan latihan fisik di sebuah pantai sendirian. Dan saat itu, ia pun kembali tidak sengaja menemukan dan menolong Alice. Kun! 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 Alice yang saat itu sudah sadarkan diri, mengira pria itu adalah bagian dari para komplotan penculik. Dan ia pun berusaha untuk kabur dari pria tampan itu. Alice bahkan menghadiahkan tendangan maut saat pria itu tidak sengaja merobek gaunnya. Si pria tampan berusaha untuk menangkap Alice, yang terus saja berontak dan berusaha kabur. Ia terpaksa mengikat tangan Alice dan langsung menggendongnya. Si pria tampan mulai bertanya, siapakah Alice dan apa yang ia lakukan hingga sampai ke pantai ini? Alice berpura-pura membuat cerita bohong dan mengaku sebagai orang biasa, agar ia diperbolehkan pergi. Kemudian si pria tampan membuka tali ikatan di tangan Alice. Ia berharap Alice menjaga dirinya dengan baik. Okay. Namun baru sebentar saja masuk ke hutan, Alice mulai merasa kelelahan dan hampir saja pingsan. Ditambah lagi para penculik Alice ternyata sudah tiba di pulau itu, dan mereka pun mencari keberadaan Alice. Si pria tampan yang mengkhawatirkan Alice pun tiba di saat yang tepat, dan ia pun membantu Alice untuk menyelamatkan diri dari kejaran para penculik itu. Si pria tampan mulai menggunakan senjata yang ia miliki dan baku tembak dengan para penculik. Dan ia pun kemudian berhasil memukul mundur para penculik itu. Sementara itu, pimpinan keamanan kerajaan yaitu Laksamana Sakchai mulai mencurigai gerak-gerik Petra yang tampak mencurigakan. Dan akhirnya ia pun mengumpulkan timnya dan mulai menginterogasi Petra. Merasa sudah benar-benar belum juga menemukan sang putri mahkota, akhirnya Petra pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Laksamana Sakchai. Laksamana Sakchai pun langsung memerintahkan tim terbaiknya untuk mencari keberadaan sang putri mahkota. Hap! Kun betam pu panduwin. Rau mai ru. Jatam iki rom. Di tempat berbeda, setelah menyelamatkan Alice untuk kesekian kalinya, si pria tampan kembali bertanya, siapa dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa banyak sekali yang ingin mencelakai Alice? Si pria tampan mengingatkan Alice dengan peristiwa di Heroes. Saat ia juga melindungi Alice yang sedang lari dari kejaran orang-orang yang mengejarnya sampai di dalam kereta. Alice pun kemudian menyadari bahwa pria di hadapannya sekarang adalah orang yang sama yang dulu menolongnya. Namun Alice masih enggan memberitahu yang sebenarnya terjadi, hingga membuat si pria tampan kesal dan memilih untuk meninggalkan Alice sendirian. Tapi, karena Alice sendiri mulai takut jika ia sendirian, ia pun akhirnya memilih untuk terus mengikuti pria tampan itu mencari lokasi yang aman untuk mendirikan tenda. Pria tampan itu sebenarnya masih kesal, namun ia juga khawatir dengan keselamatan Alice. Ia bahkan meminjamkan pakaiannya untuk Alice. Kopcai. Lau. Di tempat berbeda, Laksamana Sakchai memerintahkan anak buahnya untuk segera menjemput Kolonel Dawin yang sedang mengambil cuti. Karena Kolonel Dawin adalah petugas terbaik dan pimpinan pasukan khusus terbaiknya. Rupanya Kolonel Dawin adalah pria tampan yang sekarang sedang bersama dengan Alice. Dan Alice pun tetap menyembunyikan identitasnya, padahal malam itu Dawin memperkenalkan dirinya dengan jujur kepada Alice. ผมนาวาตรีดวินสมุทรยากร
ฮะมีอะไรร้องท้องKeesokan harinya, Dawin dan Alice kembali dikejar oleh para penculik yang jumlahnya bertambah banyak. Dawin sempat kagum dengan kemampuan Alice menggunakan senjata. Mereka berdua saling melindungi satu sama lain dan menghajar para penculik itu semua. Kemudian empat anak buah Dawin pun tiba di pulau itu. Mereka berusaha untuk membantu Dawin menghajar para penculik. Dan setelahnya, setelah semua penjahat pun berhasil dilumpuhkan, Letnan Pan bertanya, kenapa orang-orang itu ingin mencelakai bos mereka? Dawin kemudian menjelaskan bahwa target mereka bukanlah dirinya, melainkan wanita yang sekarang sedang bersamanya. Dawin kemudian memanggil Alice yang saat itu bersembunyi di balik batu besar. Letnan Pan dan yang lain langsung memberi hormat saat mereka melihat sosok Alice. Sementara Dawin tentu sangat terkejut setelah mengetahui bahwa wanita yang seharian bersamanya ternyata adalah sang putri mahkota Alice. Alice kemudian dibawa untuk bertemu dengan kakeknya yang selama ini sangat mengkhawatirkan dirinya. Alice yakin Bibi Mona adalah dalang dibalik semua hal buruk yang menimpa dirinya. Karena sedari dulu, bahkan saat menikahi ayah Alice, Mona sudah sangat membenci Alice. Di tempat berbeda, Mona sedang membahas tentang kecurigaannya bahwa Alice yang sekarang tinggal di istana adalah Alice palsu. Dan ia pun memiliki rencana untuk menjebaknya. Mona mulai mempengaruhi putri tirinya, yaitu putri Catherine, untuk mau membantunya. Sementara putra kandungnya, yaitu Pangeran Alan, menolak untuk ikut dalam rencana ibunya. Karena Alan sama sekali tidak tertarik dengan tahta keluarganya, dan ia lebih memilih untuk hidup bebas di luar istana. Di tempat berbeda saat memimpin latihan pasukannya, Dawin menolak perintah dari Alice yang ingin menemui dirinya untuk memberikan medali penghargaan. Alice sangat kesal mengetahui Dawin menolak untuk bertemu dengannya, namun ia tidak menyerah dan ia pun memilih untuk mencari Dawin sendiri. Hai, Zhou Ying. Zhou Ying. Alice datang ke tempat Dawin berlatih kuda. Ia mengejutkan Dawin dengan menaiki kuda peliharaan Dawin dan mengajaknya untuk balapan kuda. Hingga kemudian kuda yang Alice naiki menjadi sulit untuk dikendalikan. Dawin berusaha untuk mengejarnya dan menyelamatkan Alice. Dawin menasihati Alice untuk tidak bertindak seenaknya dan membahayakan dirinya sendiri. Alice yang keras kepala tidak peduli dengan nasihat Dawin. Ia kemudian memaksa untuk menyematkan lencana penghargaan yang ia berikan kepada Dawin. Di tempat berbeda, Catherine memiliki ide untuk mengajak Alice berlatih memanah bersama. Ia pun ingin tahu apakah yang saat ini ada di istana adalah adik sepupunya yang asli atau bukan. Jesse kemudian mencoba untuk menutupi rahasia tentang Alice. Ia mencoba membuat alasan agar Alice tidak bisa pergi berlatih memanah dengan Putri Catherine. Ia pun terpaksa memukul tangan Alice palsu sampai membiru untuk membuat Mona dan Catherine berhenti mendekati Alice. Namun keesokan harinya, hal buruk benar-benar terjadi kepada Alice palsu ketika ia benar-benar tidak terselamatkan lagi karena mengalami keracunan makanan yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Jesse dan Petra merasa sangat bersalah dengan kepergian rekan mereka.
Alice yang mendengar laporan kematian pengawalnya pun sangat sedih, dan ia pun marah kepada orang-orang yang berani menghilangkan nyawa pengawal terbaiknya. Kakek Alice sendiri tentu sangat khawatir karena sampai saat ini ia belum menemukan siapakah dalang yang ingin mencelakai Alice. Ia kemudian berkonsultasi dengan Laksamana Sok Choi untuk mencarikan Alice persembunyian yang aman sampai mereka bisa menangkap pelaku utama. Alice sendiri sempat menentang keputusan kakeknya itu karena ia ingin pulang ke istana dan menghadapi si pelaku. Namun kakek Alice tidak mengizinkannya. Ia bahkan mengancam untuk mencabut penobatan Alice sebagai putri mahkota. Karena ia tidak mau Alice menjadi sasaran orang yang sepertinya sangat menginginkan kematian Alice. Raja Henry kemudian mengumpulkan anak buahnya. Dan ia pun secara khusus meminta Kolonel Darwin untuk ikut dalam rapat terbatas itu. Raja Henry meminta saran untuk melindungi keselamatan Alice, sang putri mahkota, sampai pelaku utama benar-benar tertangkap. Raja Henry kagum dengan Kolonel Darwin yang tempo hari berhasil melindungi Alice, dan terlebih lagi Kolonel Darwin mulai paham tentang kepribadian cucunya, padahal mereka belum lama mengenal, dan ia pun setuju saat itu dengan ide Darwin untuk membuat penyamaran identitas Alice untuk sementara waktu, dengan tinggal sebagai rakyat biasa dan berpura-pura menjadi istri seorang tentara angkatan laut. Namun ide itu langsung ditolak oleh Alice. Kemudian Darwin meminta izin untuk berbicara berdua dengan Alice. Ia akan berusaha untuk memberikan Alice pengertian dan nasihat agar Alice sedikit mengurangi keras kepalanya. Darwin kemudian menemui Alice secara pribadi. Ia menyampaikan ide penyamaran untuk perlindungan Alice dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Darwin mengatakan sebagai seorang calon pemimpin, Alice seharusnya percaya dengan orang-orang yang ingin melindunginya, dan hendaknya ia tidak keras kepala. Karena memilih untuk bersembunyi dan mengalah bukanlah berarti Alice adalah orang yang lemah dan kalah. Alice pun akhirnya dengan lapang dada menerima ide penyamaran itu sebagai solusi terbaik untuk dirinya. Kemudian Laksamana Sok Choi memanggil Darwin, karena Darwinlah yang akan ia tugaskan untuk berpura-pura menjadi suami Alice. Darwin tentu menolak dengan tegas. Ia bahkan lebih memilih untuk dihukum saja daripada menerima tugas itu. Alice merasa kesal karena sikap Darwin. Ia kemudian mencoba untuk berbicara dengan Darwin berdua. Alice kemudian memberitahu Darwin bahwa ia tidak pernah memilih Darwin. Bahkan ia sendiri menolak jika harus menjadi istri Darwin. Namun karena rencana ini adalah solusi terbaik untuk dirinya, ia pun menerimanya. Darwin hanya bisa meminta maaf kepada Alice karena ia benar-benar menolak untuk menerima tugas ini. Karena bagi Darwin, pernikahan adalah sesuatu yang menjadi impiannya dan sangat sakral. Sehingga ia pun hanya ingin menikah satu kali dengan orang yang benar-benar ia cintai. Alice menerima keputusan Darwin dan ia memilih untuk membatalkan misi ini. Dan ia pun akan kembali ke istana sekalipun ia harus kehilangan kedudukannya sebagai putri mahkota. Kemudian keesokan harinya, Alice mulai berpamitan kepada kakeknya. Darwin dan timnya bersiap-siap untuk mengantar Alice kembali ke istana. Namun tiba-tiba beberapa orang misterius datang dan melesatkan beberapa tembakan, hingga membuat Alice terluka karena sebuah peluru bersarang di perutnya. Darwin sangat panik dan langsung membawa Alice dengan ambulan agar Alice bisa segera terselamatkan. Di tengah perjalanan, Darwin sangat merasa bersalah melihat keadaan Alice yang begitu kesakitan. Dan Darwin yang sangat khawatir kepada Alice, kemudian mengatakan bahwa ia bersedia untuk menikah dengan Alice dan akan melindungi Alice sampai kapanpun. Mendengar hal itu, Alice pun tiba-tiba terbangun dan menyuruh supirnya untuk memberhentikan mobilnya.
Rupanya serangan pagi itu hanyalah rencana Alice yang meminta bantuan seluruh anak buah Darwin. Alice terpaksa melakukan akting itu agar Darwin setuju dengan rencana penyamaran yang akan ia lakukan. Kemudian hari berikutnya, Raja Henry menerima laporan tentang kebiasaan cucu laki-lakinya yang hobi bermain di klub malam. Raja Henry tentu khawatir dengan orang-orang yang berniat buruk dengan cucu laki-laki satu-satunya itu. Laksamana Shopjoy kemudian memberi tugas kepada Letnan Pan dan juga Ping untuk mencari dan mulai mengawasi Pangeran Alan. Letnan Pan pergi ke sebuah klub bermain, tempat biasanya Pangeran Alan terlihat menghabiskan waktu di sana. Sayangnya keberadaan Letnan Pan dan juga Letnan Ping disadari oleh Pangeran Alan. Pangeran Alan sangat kesal dan menolak keberadaan pengawal sekalipun itu adalah perintah kakeknya. Ia meminta Letnan Pan untuk bertanding dengannya, dan jika Letnan Pan kalah, ia pun harus pergi dari hadapannya. Mereka berdua pun kemudian memulai perlombaan basket. Letnan Pan sengaja mengalah dalam pertandingan itu karena ia tidak mau membuat reputasi Pangeran Alan hancur di hadapan teman-temannya. Dan ia pun tidak mau jika Pangeran Alan membencinya karena ia ingin tetap bisa mengawasi Pangeran Alan. Di tempat berbeda, Letnan Pan bertugas untuk menjemput Jisi yang datang untuk membantu sang putri. Mereka berdua justru saling menyindir di awal pertemuan mereka. Kemudian malam harinya, Alice memerintahkan Petra untuk kembali ke istana dan terus berada di sisi kakeknya. Petra membantu merahasiakan keberadaan Alice, walaupun itu membuat putri Catherine dan paman Alice tetap mencurigai dengan keberadaan Alice yang sebenarnya. Di tempat berbeda, Alice dan Darwin merasa curiga dengan keberadaan Alan di Bangkok. Mereka khawatir Alan mendapatkan misi rahasia untuk mencari keberadaannya. Darwin pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk terus mengikuti Pangeran Alan. Namun saat itu, penyamaran Letnan Pan telah diketahui oleh Alan. Dan ia pun mengejar Letnan Pan hingga akhirnya justru Alan yang tercebur dari atas kapal. Alan menjadi sangat kesal dan ia pun menelpon kakeknya. Ia menolak untuk diikuti oleh siapapun. Namun sang kakek hanya memberinya pilihan. Jika ia tidak ingin diikuti oleh anak buah Laksamana Shakchai, maka ia pun harus segera kembali ke istana hari ini juga. Pangeran Alan yang ingin bebas tentu enggan kembali. Dan ia pun terpaksa menerima syarat kakeknya untuk tetap dijaga oleh tim Laksamana Shakchai. Namun, ia hanya menginginkan Letnan Pan sebagai pengawal pribadinya. Kemudian hari berikutnya, Kolonel Darwin mulai memimpin rapat persiapan rencana persembunyian sang putri. Darwin merencanakan dengan detail pernikahan palsu dirinya dengan Alice untuk menghindari kecurigaan orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka nanti. Namun Alice tampak kesal karena ia tidak bisa memprotes semua berita Darwin. Keesokan harinya, Laksamana Shakchai memanggil Darwin. Ia memutuskan untuk merahasiakan misi ini dari Ibu Darwin sendiri, yang juga menjadi perwira militer. Karena Ibu Darwin sendiri memiliki trauma dengan keluarga kerajaan Alice, yang menjadi tempat bekerja mendiang ayah Darwin dahulu. Dan hari berikutnya, pernikahan Alice dan Darwin pun diadakan dengan sederhana. Walaupun masing-masing sedikit canggung, namun baik Alice dan Darwin mengikuti semua prosesi pernikahan dengan baik.
Hingga kemudian tiba-tiba Jesse mendapatkan telepon dari Petra yang memberitahu bahwa Pangeran Andrew dan Mona sedang berada di istana dan mereka ingin mengambil mahkota kerajaan. Alice tentu sangat khawatir dengan kondisi kakeknya. Ia ingin meninggalkan upacara pernikahannya dan bergegas pergi menemui kakeknya. Namun Darwin melarangnya karena sesuai dengan rencana, Alice harus benar-benar disembunyikan keberadaannya. Alice tidak peduli dan ia pun langsung membawa mobil untuk bergegas pergi mendapatkan pesawat agar bisa langsung pergi ke istana. Di tempat berbeda, Raja Henry tidak sengaja memukul Pangeran Andrew agar ia sadar dengan apa yang ia lakukan. Raja Henry menolak untuk menurunkan jabatan Alice sebagai putri mahkota. Ia menyuruh putri Catherine untuk membawa ayahnya pergi dari hadapannya sebelum ia menjadi sangat kesal dan menghukum Pangeran Andrew. Sementara itu, setibanya Alice di tempat yang ia tuju, ia meminta Laksamana Sakce untuk membawanya ke istana. Namun Laksamana Sakce menolaknya karena ia patuh kepada perintah Raja Henry yang memintanya untuk menyembunyikan Alice. Darwin kemudian tiba di sana. Ia mencoba memberikan pengertian kepada Alice tentang betapa pentingnya misi ini. Karena Raja Henry mencoba menyembunyikan Alice demi masa depan kerajaan mereka sendiri. Alice pun akhirnya menyadari bahwa tidak seharusnya ia egois dan membuat rencana kakeknya gagal. Ia pun akhirnya kembali untuk menyelesaikan upacara pernikahannya dengan Darwin. Kemudian saat prosesi pengantin pria mencium istri yang telah sah untuknya, semua terlihat gugup. Begitu juga dengan Alice yang bingung karena Darwin semakin mendekatkan bibirnya kepadanya. Namun tiba-tiba, geng ibu-ibu datang karena mereka shock dengan informasi tentang pernikahan Kolonel Darwin yang menjadi pria idaman mereka semua. Para ibu-ibu itu adalah istri para prajurit angkatan laut yang menjadi penggemar Kolonel Darwin, termasuk dengan istri Laksamana Sakchai yang menjadi ketua geng tersebut. Di tempat berbeda, Letnan Pan sedikit kewalahan menjaga sang pangeran yang saat itu sedang melakukan balapan motor dengan teman-temannya. Pangeran Alan mulai membenci Letnan Pan karena ia menyalahkan Letnan Pan yang membuatnya kalah dalam pertandingan itu. Kemudian saat kembali ke apartemen Pangeran Alan, Letnan Pan terlihat bahagia melihat kiriman foto-foto pernikahan Darwin dan Putri Alice. Namun hal itu membuat Alan penasaran, dan ia pun kemudian merebut ponsel Letnan Pan. Letnan Pan terpaksa menarik handuk Alan dan membuat Alan malu. Sementara itu, demi keamanan sang putri, Darwin dan timnya telah memasang banyak kamera CCTV di sekitar rumah Darwin. Mereka akan selalu memantau dan memastikan keselamatan sang putri. Darwin pun rela tidur di kamar luar dan memberikan kamar utamanya kepada Alice. Kemudian saat turun dari mobil demi bisa membuat para tetangga tidak menaruh curiga kepada mereka berdua, Darwin dengan romantis menggendong Alice untuk masuk ke dalam rumah. Malam harinya tidak seperti pasangan menikah pada umumnya. Malam itu Alice dan Darwin justru berlomba untuk mengangkat beban dan juga menghabiskan waktu dengan nge-gym bersama. Namun tanpa sadar, suara yang mereka timbulkan terlalu keras dan terdengar seperti sedang melakukan ibadah suami istri. Dan pagi harinya, istri Laksamana Sakce pun memanggil Alice dan Darwin.
Ia menegur mereka berdua karena dianggap meresahkan para tetangga yang lainnya. Dawin dan Alice tentu bingung karena apa yang mereka lakukan kemarin malam tidak seperti yang para tetangganya pikirkan. Kemudian hari berikutnya, Dawin mulai memasang foto-foto dirinya dan Alice. Ia ingin menunjukkan kepada para tetangga bahwa ia dan Alice saling mencintai satu sama lain. Dawin kemudian berpamitan kepada Alice dan meminta Alice untuk menjaga diri dan juga menjaga sikapnya agar para tetangga tidak mencurigainya. Di tempat berbeda, Pangeran Alan mengajak Letnan Pan untuk bermain game. Dan siapa yang kalah harus menuruti apapun permintaan lawan yang menang. Sayangnya Letnan Pan terus-terusan kalah dan Pangeran Alan pun meminta Letnan Pan untuk memberitahu di manakah keberadaan Alice. Letnan Pan memilih untuk tetap merahasiakan keberadaan Alice dari Pangeran Alan. Ia berpura-pura tidak tahu dan berbalik menanyakan apakah Pangeran Alan memiliki masalah dengan Putri Alice. Alan tampak kesal karena sebenarnya ia hanya diperintah oleh ibunya saja untuk menemukan keberadaan Alice, walaupun dirinya sebenarnya tidak ingin melakukan hal itu. Di tempat berbeda, istri Laksamana Sakjai dan Letnan Ping siang itu mengajak Alice untuk pergi berbelanja dengan mereka. Alice sebenarnya ingin menolak, namun ia berusaha untuk tidak dicurigai jika ia terus menolak untuk bergaul dengan tetangganya. Alice mengirimkan bahasa isyarat sebagai tanda bahwa ia akan baik-baik saja dan meminta timnya untuk tidak perlu khawatir. Siang itu Alice menemani istri para prajurit yang sangat suka dengan belanja. Dan tiba-tiba hal tidak terduga terjadi saat seorang pria mencopet dompet istri Laksamana Sakjai. Alice pun langsung mengejar pencopet itu hingga menaiki sebuah angkutan perahu. Tindakan superhero Alice benar-benar mencuri perhatian semua orang di pasar. Dan beberapa media ingin meliput sosok Alice yang telah berhasil menangkap pencopet. Alice tentu tidak ingin dirinya diliput. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorot kamera para media. Hingga kemudian Dawin tiba-tiba datang untuk melindungi Alice dan membawanya pergi. Dawin sebenarnya sangat kesal karena Alice pergi tanpa seizinnya dan hampir membuat misi mereka gagal. Namun setelah mengerti pengorbanan Alice untuk menolong istri Laksamana Sakjai dan luka yang didapat oleh Alice dari perkelahiannya dengan pencopet, membuat Dawin merasa bersalah jika ia harus memarahi Alice. Dawin kemudian mengobati luka di punggung Alice dan meminta maaf kepadanya. Dan Alice pun berjanji mulai sekarang akan terus memberitahu Dawin tentang apapun yang akan ia lakukan. Kemudian malam harinya, Letnan Pan tidak sengaja mendengar pembicaraan Pangeran Alan dan ibunya yang membahas tentang Alice. Letnan Pan pun langsung memberitahu Kolonel Dawin dan mereka pun mulai mengubah tugas mereka untuk mencegah siapapun keluarga kerajaan yang ingin mengetahui keberadaan Alice. Dan keesokan harinya, Dawin menugaskan Letnan Kan untuk menggantikan Letnan Pan menjaga Alan. Alan saat itu tampak kesal saat melihat Letnan Kan. Ia menyuruh Letnan Kan untuk tidak mengikuti dirinya karena ia hanya memperbolehkan Letnan Pan yang menjadi pengawal pribadinya. Segera bawa Letnan Pan kembali ke sini, ucap Alan dengan marah kepada Letnan Kan. Kemudian kediaman Alan kedatangan seorang tamu penting. Ia adalah Pangeran Will dari kerajaan seberang. Keluarga mereka sangat dekat satu sama lain. Dan sejak kecil, Will sudah sangat akrab dengan Alan dan kedua kakaknya. Hari itu, Will datang untuk menanyakan tentang Alice yang sudah lama tidak ia temui. Karena ayah Will dan juga kakek Alan sepakat untuk menjodohkan Will dan Alice. Aku harus segera bertemu dengan Alice karena ayahku ingin mempercepat pertunangan kami, curhat Pangeran Will kepada Alan.
Namun Alan sendiri tidak tahu di manakah Ellie sekarang, karena saat ini di istana ia bahkan tidak pernah melihat kakak perempuannya itu. Kita akan bertemu Alice juga. Tuan Mak tidak. Di tempat berbeda, Raja Henry mengumpulkan semua menterinya. Ia dengan mengejutkan membuat keputusan untuk mengangkat Putri Catherine sebagai pengganti sementara Alice selama Alice sedang melakukan sebuah misi penting di luar negeri. Pangeran Andrew dan juga Mona tentu terkejut dan mereka kurang setuju dengan keputusan Raja Henry itu. Kalian seharusnya senang karena putri pertama kalian sekarang menjadi putri mahkota, ucap Pangeran Henry kepada mereka. Raja Henry memberitahu Alice melalui video call. Alice tampak senang dengan keputusan kakeknya itu, karena ia merasa Putri Catherine adalah sosok yang bijak dan tenang sehingga ia layak mendapatkan posisi itu. Keesokan harinya, Will menemani Alan latihan menembak. Kemampuan ketiga cucu Raja Henry memang tidak bisa diragukan. Namun saat itu Alan sedikit kesal karena sang ibu semakin memojokkan dirinya setelah Raja Henry menunjuk Putri Catherine sebagai putri mahkota. Alan sendiri mulai lelah, selalu dipandang remeh oleh keluarganya sendiri, walaupun sebenarnya ia tidak pernah menginginkan tahta keluarganya. Will mulai memprovokasi Alan. Ia menawarkan bantuan kepada Alan untuk membuktikan dirinya bahwa Alan adalah seseorang yang memiliki kemampuan. Will kemudian memberi saran kepada Alan untuk memulai bisnis emas yang Alan kuasai. Dan Alan juga harus bisa menemukan Alice lebih dulu dari siapapun. Kau harus bisa segera menemukan kakakmu, karena ibumu pasti akan sangat bangga kepadamu. Kemudian keesokan harinya, setelah mendapatkan alamat Letnan Pan, Alan pun diam-diam mengikuti kemana perginya Letnan Pan pagi itu. Tuan Alan, Tuan Alan, mati nih loh. Tuan, hap, Han, pelan nado. Tuan Chai, sedih banget amat. Letnan Pan tidak sadar jika ia dari tadi diikuti oleh Pangeran Alan. Dawi dan yang lain pun bergegas menyembunyikan Alice agar Alan tidak menemukannya. Letnan Pan berusaha untuk menghalangi Pangeran Alan saat ia memeriksa seluruh sudut rumah yang menjadi markas tim dari Dawi. Letnan Hin bahkan terpaksa berpura-pura keluar dari kamar mandi agar Pangeran Alan percaya bahwa hanya ada dirinya di dalam rumah besar itu. Namun saat itu Alan tetap curiga karena ia melihat sisir kerajaan ada di rumah besar itu. Sementara itu Kolonel Dawin mengajak Alice untuk berjalan kaki dan kembali ke rumah mereka. Dawin memberikan sepatunya agar Alice tidak berjalan dengan telanjang kaki. Alice sangat tersentuh dengan pengorbanan Dawin kepadanya. Never, ever, never. Never, ever, never. Hari itu di dalam mall, Pangeran Will juga berada di sana untuk pembukaan sebuah toko brand ternama. Alice sangat ingin menemui Will dan menceritakan tentang keadaannya, karena Alice sangat percaya kepada Will sejak dahulu. Namun Dawin tentu mencoba untuk menghalangi Alice yang ingin menemui Will. Dawin tidak peduli sekalipun Alice marah dan kesal kepadanya, karena menjaga rahasia keberadaan Alice dari siapapun itu lebih utama. Mi Gong gamlang thi keng rang ma. Man jai. Wo pi Will mai sai kon dai. Lao mi ngan hai te tam. Lao yak dai sathan thi. Di tempat berbeda, ambisi Alan untuk membuat keluarganya bangga dengan bisnis penjualan emas yang akan ia lakukan membuatnya mempercepat pertemuannya dengan calon pembeli dan juga rekan-rekan perantaranya. Dawin dan timnya terus mencari tahu tentang rencana bisnis yang akan Pangeran Alan lakukan.
Mereka mendapatkan informasi dari Petra bahwa Raja Henry tidak setuju dengan permintaan emas yang diajukan Pangeran Alan kepada asosiasi kerajaan. Namun sepertinya Pangeran Alan tetap akan melakukan bisnis itu dengan sembunyi-sembunyi. Dawin dan yang lain pun terus memantau pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Pangeran Alan. Elis tampak tidak terlalu khawatir saat melihat Pangeran Will ada di dalam rapat itu, karena Elis yakin Pangeran Will akan menjaga adiknya dengan baik. Dan Dawin semakin curiga dengan sosok Pangeran Will, karena berdasarkan informasi yang telah timnya dapatkan, Pangeran Will sendiri adalah orang yang cukup cerdik. Dan keadaan kerajaan Pangeran Will sebenarnya sedang mengalami masalah ekonomi yang serius. Dawin khawatir kemunculan Pangeran Will memiliki maksud tertentu dan ingin memanfaatkan kerajaan Elis. Dan keesokan harinya, saat Dawin pulang bekerja, ia sangat terkejut melihat kondisi rumahnya yang berantakan dan Elis pingsan dengan luka di dahinya. Dawin pun langsung membawa Elis ke rumah sakit untuk diobati. Ia merasa bersalah karena ia terlalu keras kepada Elis tadi malam. Setelah tersadar dan melihat Dawin menjaganya, Elis pun meminta maaf kepada Dawin karena selalu dan terlalu sering menyulitkan Dawin dan juga timnya. Elis berjanji untuk lebih memikirkan Dawin dan timnya terlebih dahulu sebelum ia melakukan sesuatu. Ia memberikan jari kelingkingnya sebagai bentuk keseriusan janjinya kepada Dawin. Di tempat berbeda, Catherine memberitahu Will tentang informasi tim terbaik pasukan Laksamana Sakchai. Ia menunjukkan foto Kolonel Dawin yang menjadi anak buah terbaik sang Laksamana. Dan ia yakin Dawinlah orang yang mendapatkan tugas untuk menjaga Elis selama ini. Setelah melihat foto Dawin dengan seksama, Will pun teringat saat bertemu dengan Dawin di mall tempo hari. Keesokan harinya, Alice pun akhirnya diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Alice meminta Jisi untuk kembali ke istana dan membantu Petra di sana. Jisi meminta Dawin untuk berbicara berdua. Ia sangat berterima kasih atas semua bantuan Dawin. Jisi merasa yakin bahwa Dawin memang sangat bisa diandalkan. Kemudian Jisi menasihati Dawin tentang posisi Elis sebagai sang putri mahkota kerajaan. Jisi berharap Dawin tidak menyimpan perasaan lebih untuk Elis, karena itu hanya akan menyakiti Dawin pada akhirnya. Namun sebagai seorang manusia, perasaan cinta yang tumbuh sejatinya bukanlah kuasa kita. Kemanakah dan untuk siapa hati ini seringkali mengidamkan seseorang yang sulit untuk kita miliki. Padahal kita sendiri tahu, kita tidak siap untuk patah hati. Di tempat berbeda, Pangeran Will dan Putri Catherine mengajak Kolonel Dawin untuk makan siang bersama. Mereka berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Elis. Namun Dawin tentu dengan tenang tetap merahasiakan misinya dan ia berpura-pura belum pernah melihat sosok Putri Elis. Kemudian, hari berikutnya, Dawin dengan timnya sedang membahas tentang informasi penjualan emas ilegal yang akan dilakukan oleh Pangeran Alan dan Dom. Letnan Ping telah berhasil mendapatkan lokasi dan jadwal transaksi ilegal itu. Alice yakin adiknya tidak tahu tentang sosok licik Dom dan ia meminta Dawin dan timnya untuk melindungi adiknya. I want both the money and the gold. Di tempat berbeda, Will diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan emas dan juga uang dalam transaksi ilegal besok. Rupanya Will sendiri sedang berencana untuk merampok Pangeran Alan dengan memanfaatkan Dom untuk menipu Alan. You can then leave him alone, but if you need to. Dan hari transaksi pun tiba. Semua terlihat bersiap-siap mengintai di posisi mereka masing-masing. Kemudian terlihat Pangeran Alan melakukan transaksi dengan Dom. Namun tiba-tiba sebuah bom meledak
Dan para bandit kiriman Pangeran Will pun menyerbu untuk merampok semua emas dan juga uang yang ada di sana. Pasukan Kolonel Darwin berusaha untuk melindungi keselamatan Pangeran Alan. Bahkan Alice pun datang untuk menolong adik satu-satunya itu. Pangeran Alan terkejut saat melihat Alice membawa senjata dan berusaha untuk melindungi dirinya. Baku tembak pun terjadi antara kedua belah pihak. Setelah sebagian besar para perampok dilumpuhkan, Alice dan Darwin berhasil mendapatkan Dom. Namun tiba-tiba seseorang menembak Dom yang seharusnya menjadi saksi kunci kekacauan ini. Kemudian, polisi datang dengan sangat terlambat dan menangkap para perampok yang tersisa. Singkat cerita, saat Alan sudah di rumah sakit karena luka di kakinya, ia bertanya kepada Letnan Pan tentang Alice yang menyelamatkan dirinya saat itu. Aku sangat berterima kasih atas bantuan kalian, dan aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang Alice. Aku hanya ingin tahu bahwa kakakku benar-benar aman, karena aku sangat mengkhawatirkannya, ungkap Alan dengan tulus. Letnan Pan lega melihat ketulusan Pangeran Alan. Ia yakin Pangeran Alan akan menyembunyikan keberadaan Alice dari siapapun. Laksamana Sergei kemudian melakukan konferensi pers sesuai dengan rencana Alice. Ia mengumumkan pemberian anugerah untuk keberanian Pangeran Alan yang berhasil mengagalkan upaya transaksi emas ilegal yang bisa merugikan negara. Alice sangat bangga pada adiknya yang jujur dan pemberani. Sementara di tempat berbeda, Will tentu sangat kesal karena rencananya gagal total. Keesokan harinya, Alice dan Darwin mengadakan pesta sederhana untuk berterima kasih kepada semua anggota tim yang telah berhasil dengan misi penyelamatan Alan kemarin. Namun di tempat berbeda, sebuah rumor tentang Alice dituduh sebagai otak dalam perampokan emas kemarin membuat Pangeran Alan sangat kesal. Laksamana Sergei pun langsung mengumpulkan tim terbaiknya. Ia berencana untuk mengantar Alice kembali ke istana agar ia bisa memulihkan nama baiknya. Keadaan Raja Henry yang masih belum sadarkan diri tentunya membuat posisi Alice semakin lemah. Namun Darwin memiliki pemikiran berbeda. Ia merasa ketidakhadiran Raja Henry justru akan membuat posisi Alice semakin bahaya jika ia kembali ke istana sekarang. Darwin kemudian membuat rencana untuk melindungi Alice dengan membawanya tinggal di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, terutama para pengawal istana. Alice pun hanya bisa menerima rencana Darwin itu dengan lapang dada. Sekalipun ia sebenarnya sangat ingin kembali ke istana untuk melihat kakeknya, ia tidak peduli dengan dirinya sendiri, sekalipun hal buruk pasti akan terjadi di istana nanti. Darwin kemudian membawa Alice untuk tinggal di sebuah desa yang jauh dan terpencil. Ia dan Alice mulai menjalani kehidupan baru mereka dengan menyamar sebagai warga desa di sana. Seberat apapun masalah yang dihadapi akan terasa ringan ketika kita memiliki seseorang yang dengan tulus menjadi sandaran hati kita. Ia tidak akan pergi ataupun lari. Ia akan terus membantu kita untuk menghadapi semuanya. Selain hubungan Alice dan Darwin yang semakin dekat, hubungan antara Putri Catherine dan Pangeran Will pun semakin dekat. Bahkan mereka tidak bisa menutupi perasaan dan juga gairah yang menggelora di dalam diri mereka. Sementara itu, saat Darwin dan Alice tidak ada di rumahnya, Alan justru berhasil menemukan alamat rumah Darwin setelah ia berkunjung ke rumah Laksamana Sakchai. Istri Laksamana Sakchai memberitahu Alan bahwa Darwin baru saja menikah. Aku pun kemudian mengecek isi rumah Darwin, dan betapa kagetnya ia melihat foto-foto pernikahan Darwin dan Alice di sana. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya? Jangan mencoba untuk membohongiku lagi. Jika tidak ingin, foto ini kupasang dan kuviralkan, ucap Alan dengan mencoba mengancam Letnan Pan.
Letnan Pan pun akhirnya memberitahu Alan yang sebenarnya. Ia yakin Pangeran Alan pasti bisa menyimpan rahasia ini karena Alan sangat ingin Alice tetap aman. Mulai saat itu Alan justru mengajak Letnan Pan untuk menjadi sahabatnya karena mereka berdua sama-sama ingin melindungi Alice. มีกำหนดกลับเพคะคงกลัว King Henry Kemudian hari berikutnya Raja Henry pun akhirnya telah pulih dari sakitnya. Raja Henry memutuskan untuk membawa kembali Alice ke istana karena ia menginginkan Alice bisa menempati tahtanya kembali. Malam itu Dawin dan Alice menghabiskan malam terakhir mereka di desa itu dengan menikmati pemandangan langit dengan bintang yang menghiasinya. Dawin dan Alice tampak menahan perasaan mereka masing-masing. Mereka tentu paham hati mereka masing-masing telah terketuk oleh seseorang yang sudah menemani mereka siang dan malam dalam suka dan juga duka. Bagaimana jika aku bukanlah seorang putri? Ucap Alice sambil mendekatkan wajahnya kepada Dawin. Dawin tentu sangat ingin mencium wanita yang mulai ada di hatinya itu. Namun, ia tidak bisa melakukannya karena ia sangat menghormati sang putri mahkota. Dan keesokan harinya, Alice terbangun dan bingung karena tidak menemukan Dawin di sisinya. Dan tidak lama kemudian, Dawin dan timnya datang dengan seragam dinas lengkap mereka. Mereka datang untuk membawa Alice kembali ke istana. Sekalipun misi penyamaran Alice telah selesai, Alice tidak bisa berhenti memandangi Kolonel Dawin. Walaupun ia sadar, ia dan Dawin terpisah oleh jarak status yang begitu besar. Namun Alice masih enggan melepaskan cincin pernikahannya yang masih melingkar indah di jarinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan cinta, namun ia tidak bisa memilikinya. Di sisi lain, Raja Henry mengumpulkan para menteri untuk mengumumkan bahwa ia telah memilih Pangeran Alan sebagai pengganti sementara untuk Alice. Tolong segera umumkan hal ini. Aku yakin cucu laki-lakiku adalah orang yang mampu menjadi penerusku, ucap Raja Henry dengan yakin. Di tempat berbeda, Putri Catherine tampak kecewa dengan pengumuman sang kakek yang telah memilih Alan sebagai pewaris keduanya. Sementara Alan sendiri justru telah menolak penobatan kakeknya itu. Ia bahkan bertengkar dengan ibunya yang memaksa Alan untuk menjadi raja. Kemudian Raja Henry menelpon Alan karena ia ingin berbicara dengan putranya. Raja Henry menanyakan keadaan Pangeran Andrew. Anakku, aku harap kamu tidak membenci diriku. Aku selalu menyayangimu karena kamu adalah putra pertamaku dan satu-satunya putra yang kumiliki sekarang. Hubungan kita memang memburuk karena komunikasi kita yang tidak berjalan dengan baik. Aku ingin kau kembali ke istana karena aku tidak akan mungkin memberimu hukuman. Jangan khawatir dengan apapun. Lekaslah pulih dan bawa keluargamu kembali ke istana segera, ucap Raja Henry dengan tulus kepada anaknya. Pangeran Andrew sangat menyesali ketegangan hubungan antara dirinya dengan sang ayah, dan ia pun tidak kuasa meneteskan air mata. Sementara Alan sendiri yang sedari tadi mendengar pembicaraan kakek dan ayahnya, ia sangat lega mengetahui bahwa sang kakek selama ini sangat menyayangi ayahnya, dan sang ayah juga sudah menyadari kesalahannya. Laksamana Sakjai menerima permintaan Alice untuk melindungi Alan. Ia pun memerintahkan timnya untuk mulai menjaga Pangeran Alan. Di tempat berbeda, Alan masih sangat pulas tidur karena ia menolak untuk kembali ke istana dan menerima penobatan dirinya. Ibu Alan sangat kesal dengan putranya yang ia anggap sangat bebal. Namun ayah Alan justru menghargai keputusan Alan dan ia pun tidak mau memaksa Alan untuk menerima perintah dari kakeknya. Ia menaruh sebuah surat di meja Alan. Ia berpamitan kepada Alan dan
dan tidak memaksa Alan untuk ikut kembali ke istana sekarang. Namun ia berharap Alan bisa menyusulnya setelah ia benar-benar siap nanti. Setelah ayahnya pergi, Alan kemudian mulai membaca surat dari ayahnya. Dalam surat itu, sang ayah mengingatkan Alan tentang masa kecil Alan yang ingin menjadi seperti elang. Alan pun mulai tersentuh dengan nasihat ayahnya. Ia pun bergegas berganti baju dan ingin ikut ayah dan ibunya. Sayangnya, ketika Alan berlari mengejar mereka, kedua orang tuanya sudah berada di dalam mobil yang menjemput mereka. Namun tiba-tiba mobil itu meledak dengan suara gemuruh yang sangat besar. Alan sangat terkejut dengan peristiwa yang terjadi tepat di depan matanya. Alan kemudian berlari mencari ayah dan ibunya dengan harapan mereka masih bisa diselamatkan. Darwin meminta Letnan Pan untuk menjauhkan Alan dari sumber ledakan. Saat itu Darwin melihat sosok mirip Hades di antara kerumunan orang-orang di dekat kejadian. Coba untuk mengejarnya, namun ia pun kehilangan jejak pria misterius itu. Di tempat berbeda, kabar kematian paman dan bibinya yang disampaikan oleh Laksamana Sakchai benar-benar membuat Ali sangat terkejut dan sedih. Ia pun menyesal karena selama ini ia membenci paman dan bibinya itu. Sementara kondisi Alan yang terlihat sangat depresi dan menyalahkan dirinya sendiri atas hal buruk yang menimpa kedua orang tuanya. Alan meminta Letnan Pan untuk meninggalkan dirinya sendirian karena suasana hatinya benar-benar tidak karuan. Sebuah penyesalan terbesar seorang anak adalah ketika ia kehilangan kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tuanya saat mereka masih ada. Di tempat berbeda, Raja Henry pun sangat kehilangan putra pertamanya itu. Ia menenangkan cucu pertamanya yang tentu sangat berduka karena kepergian sang ayah. Di tempat berbeda, Alan diam-diam menyamar untuk bisa kabur dengan menggunakan identitas palsu. Letnan Pan sangat khawatir ketika tidak bisa menemukan Alan di apartemennya. Kemudian hari berikutnya, Raja Henry mengumpulkan semua menteri dan keluarganya. Hari itu ia sengaja menyambut kembali Alice dan mengumumkan bahwa Alice telah kembali dan akan kembali menjadi putri mahkota. Putri Catherine sangat terkejut melihat Alice tiba-tiba kembali. Ia kecewa karena ia pikir dirinya lah yang akan ditunjuk sebagai putri mahkota. Dan setelah acara itu selesai, Catherine diam-diam pergi menemui seseorang dan dengan sangat emosi. Rupanya orang tersebut adalah Hades. Catherine mengamuk dan menampar Hades. Ia sangat kesal karena semua rencana yang ia lakukan untuk menyingkirkan Alice telah gagal. Hades memohon maaf kepada Catherine dan meminta satu lagi kesempatan untuk bisa melenyapkan Alice. Hades yakin kali ini ia akan berhasil karena Kolonel Darwin tidak ada di dekat Alice lagi. Percayalah padaku, aku akan melakukan apapun untukmu, sekalipun itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Ucap Hades mencoba untuk meyakinkan wanita yang sangat ia cintai itu. Rupanya semua kejadian buruk dan upaya percobaan pembunuhan Alice adalah perintah Catherine kepada Hades. Catherine sengaja memanfaatkan cinta Hades yang begitu besar kepadanya untuk melakukan apapun yang ia inginkan, termasuk dengan memasang bom yang seharusnya menewaskan Alan. Karena Catherine ingin dirinya lah yang menjadi pewaris takhta kakeknya. Kemudian Letnan Pan menerima kabar tentang Pangeran Alan. Rupanya Alan diam-diam pergi ke rumah orang tuanya yang sudah sangat lama tidak ditempati. Ia ingin memulai kehidupan baru di sana dengan menggunakan identitas barunya sebagai rakyat biasa. Di sisi lain, kembalinya Alice membuat Pangeran Will mulai kembali mendekati Alice. Ia menunjukkan perhatiannya kepada Alice. Namun hal itu tentu membuat Catherine sangat cemburu karena ia merasa Will telah mencampakkan dirinya dan melupakan kisah cinta rahasia mereka. Catherine pun berusaha untuk tersenyum di depan Alice dan Will sambil sesekali menyindir Will agar Will tidak nyaman dan tidak menganggap remeh dirinya.
บอกพี่เป็นคนแรกเลยนะPangeran Will mencoba berbicara kepada Catherine untuk meyakinkan bahwa perasaan yang ia miliki masih sama. Hanya saja ia memiliki tugas dari ayahnya yang memintanya untuk mendekati Alice, sang pewaris tahta. Pangeran Will mencium Catherine untuk membuat Catherine tenang. Namun kedekatan mereka berdua tidak sengaja dilihat oleh Petra dari kejauhan. Petra kemudian menemui Alice, namun ia tidak langsung menceritakan apa yang ia lihat tadi. Ia hanya menyampaikan apa yang ia pikirkan. Petra merasa orang yang ingin membunuh Alice dan Alan adalah orang yang ingin menjadikan Catherine sebagai pewaris utama, karena Catherine lebih mudah untuk dipengaruhi daripada Alice dan Alan. Namun sampai saat itu, Alice tidak memiliki dugaan siapakah sebenarnya dalang dari semua ini. Di tempat berbeda, setelah beberapa hari mencari jejak Alan, akhirnya Letnan Pan berhasil menemukan di mana Alan sekarang berada. Ia melaporkan hal itu kepada Darwin dan meminta izin untuk pergi memastikan keselamatan Alan. Keesokan harinya, Raja Henry dan Alice memimpin rapat untuk mencari tahu siapakah pelaku kejahatan pada Pangeran Andrew dan juga Mona. Setelah menyimak CCTV di sekitar kejadian, Alice memerintahkan Dewan Pertahanan Keamanan untuk melindungi Putri Catherine dan juga segera menemukan keberadaan Alan. Di sisi lain, Catherine diam-diam pergi menemui Hades. Ia memberikan Hades kesempatan untuk membuktikan janjinya membuat dirinya sebagai pewaris tahta. Ia memperingatkan Hades untuk tidak gegabah karena selama Alice di istana, siapapun tidak bisa menyentuhnya. Hades harus memancing Alice keluar istana jika ia ingin mencelakainya. Hades sangat mencintai Catherine dan ia telah berjanji untuk menyerahkan hidupnya kepada Catherine. Sementara itu, walaupun Darwin dan timnya tidak lagi mengawal Alice, namun ia masih sering bertukar informasi dan membantu Petra. Darwin telah menyelidiki Pangeran Will. Ia merasa Pangeran Will mendekati Alice dengan tujuan tertentu, karena keadaan ekonomi Kerajaan Will sendiri sedang memburuk, sehingga Kerajaan Will ingin mendapatkan dukungan dari Kerajaan Alice. Saat itu, Letnan Kan akhirnya memberitahu tentang hubungan asmara rahasia antara Putri Catherine dan Pangeran Will. Ia yakin Putri Alice tidak tahu apapun tentang hal itu. Di tempat berbeda, Petra berusaha untuk mengungkap hubungan rahasia antara Putri Catherine dan Hades, yang dulu adalah pengawal pribadi ayah Putri Catherine sendiri. Namun sayangnya, Catherine lebih sigap dan ia terus memantau gerak-gerik Petra. Sehingga ia pun bisa menyingkirkan bukti foto kedekatan dirinya dan Hades. Dan ketika Petra pergi ke rumah fotografer istana untuk mencari bukti-bukti baru, ia benar-benar mengalami musibah tragis karena Hades diam-diam mengikutinya untuk melenyapkan dirinya. Hades sengaja membuang Petra ke sungai agar tidak ada yang bisa menemukannya. Kabar kematian Petra benar-benar membuat Alice merasa sangat kehilangan. Raja Henry merasa keselamatan Alice semakin terancam karena pengawal pribadi Alice telah dilenyapkan. Putri Catherine mencoba untuk mengalihkan dugaan kakek dan Alice dengan menganggap mungkin yang terjadi kepada Petra dan fotografer hanyalah sebuah perampokan biasa. Alice kemudian pergi untuk menenangkan Jesse yang tentu sangat terluka karena dua rekannya telah pergi dalam tugas mereka untuk menjaga sang putri mahkota. Keesokan harinya, Laksamana Sanjay telah memilih Letnan Hin dan juga Letnan Kan sebagai pengawal pribadi untuk Alice. Di tempat berbeda, Alice tampak kecewa karena sebenarnya ia ingin Kolonel Darwin yang menjadi pengawal pribadinya. Kemudian malam harinya, Ibu Darwin mengajak Darwin untuk berbicara berdua. Ia menceritakan tentang kenangan akan mendiang ayah Darwin dahulu. Dan ia melihat perasaan antara Darwin dan Alice sama seperti perasaan dirinya dan juga mendiang suaminya.
Ia sendiri tidak ingin Dawin menyesal karena tidak bisa melindungi orang yang ia cintai. Dan ia pun akan mendukung apapun keputusan Dawin. Karena sebagai seorang ibu, ia tentu ingin melihat Dawin bahagia. Kemudian hari berikutnya, sebagai bentuk perhatian kepada Elise, Will menawarkan untuk mengirim pasukan khusus kerajaannya untuk menjaga Elise. Elise kemudian memberitahu sang kakek dan memintanya untuk tidak meminta Laksamana Sekjen mengirim pengawal pribadi untuknya. Namun Raja Henry memilih untuk tetap meminta bantuan pasukan Laksamana Sakchai. Ia menyambut kedatangan Kolonel Dawin dan memperkenalkannya sebagai pengawal pribadi Elise mulai sekarang. Elise tampak terkejut melihat kedatangan Dawin. Namun ia menolak untuk menjadikan Dawin sebagai pengawalnya karena ia masih kesal kepada Dawin. Raja Henry mengajak Dawin untuk berbicara berdua. Ia berharap Dawin tidak tersinggung dengan perkataan Elise tadi. Raja Henry merasa mungkin karena Pangeran Will adalah calon tunangan Elise, sehingga Elise menolak Dawin untuk menjadi pengawalnya dan lebih memilih dijaga oleh pasukan Pangeran Will. Namun Raja Henry tetap ingin Dawin menjadi pengawal pribadi Elise. Dawin kemudian menemui Elise di kamarnya. Elise terkejut karena mengira Jesse yang masuk untuk menemuinya saat itu. Aku hanya ingin menepati janjiku kepadamu untuk selalu melindungimu seperti yang telah aku ucapkan di hari pernikahan kita dulu. Aku mohon berikan aku kesempatan sekali ini lagi, ucap Dawin dengan tulus sambil terus menatap mata Elise. Emosi Elise tentu mereda karena ia masih memiliki sebuah perasaan kepada Dawin. Elise bahkan semakin lulu saat Dawin mencoba untuk memeluk dirinya. Tubuh Elise mencoba untuk menolak, namun hati Elise sudah terhanyut. Kemudian tiba-tiba Pangeran Will masuk dan memutuskan keromantisan Dawin dan Elise. Will kemudian menyusul Dawin untuk memperingatkan Dawin bahwa Elise adalah calon istrinya dan ia akan terus mengawasi Dawin. Di tempat berbeda, Letnan Pan akhirnya menemukan rumah tempat Alan bersembunyi. Mereka berdua bahkan tidak sengaja berkelahi karena mereka tidak saling mengenali. Alan kemudian mengusir Letnan Pan karena ia tidak mau menjadi pangeran dan tidak ingin berhubungan dengan siapapun yang berasal dari istana. Di tempat berbeda, setelah menjadi pengawal pribadi Elise, Dawin diam-diam membantu Raja Henry untuk menyelidiki kejadian-kejadian buruk yang terjadi di istana. Dawin menemukan bukti kesamaan racun yang digunakan pada pengawal yang dulu berpura-pura menjadi Elise dan juga racun yang ada pada koin Raja Henry. Dawin yakin si pelaku adalah orang yang ahli membuat racun, sehingga kuat dugaan ada orang lain selain Hades yang selama ini menjadi otak semua kejahatan ini. Halo? Di tempat berbeda, Letnan Pan tidak menyerah untuk bisa membuat Pangeran Alan menerima kehadirannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia datang sebagai teman, bukan sebagai pengawal untuk sang pangeran. Letnan Pan mengajari Alan melakukan beberapa tugas rumah dan membuat Alan percaya bahwa memiliki seseorang untuk menghadapi semua bersama itu lebih baik. Sementara itu, Raja Henry memutuskan untuk mempercepat penobatan Elise sebagai ratu karena ia khawatir dengan kesehatannya. Ia yakin untuk menempatkan tahta dengan tanggung jawab kepada Elise. Namun tidak ada yang tahu bahwa keputusan Raja Henry itu justru membuat Catherine semakin murka dan ia benar-benar memiliki keinginan untuk melenyapkan saudaranya demi sebuah tahta. Dan keesokan harinya saat Elise datang ke acara penting itu dengan didampingi Will, sebuah hal buruk benar-benar terjadi karena Hades muncul untuk mencelakai Elise. Pasukan khusus dari kerajaan Will bahkan dengan mudah dikalahkan oleh Hades. Hingga kemudian saat keselamatan Alice terancam, Dawin muncul dan melindungi Elise. Dawin membawa Elise untuk bersembunyi dari kejaran Hades. Kemudian sesampainya di istana, Pangeran Will memprotes Kolonel Dawin yang tidak berkoordinasi dengan para prajuritnya, padahal ia tahu kemungkinan Hades akan muncul dalam acara itu. Elise kemudian membela Kolonel Dawin dengan mengatakan bahwa sampai kemarin banyak yang meragukan Dawin, sehingga sekalipun ia memberitahu, Pangeran Will tentu tidak akan percaya padanya.
Kolonel Darwin menceritakan tentang serangan Hades kemarin kepada Letnan Pan. Ia khawatir target berikutnya adalah Pangeran Alan. Percakapan telepon antara Darwin dan Letnan Pan terhenti karena Alice dan Alan mengetahui pembicaraan mereka berdua. Alan langsung membanting ponsel Letnan Pan dan meminta Letnan Pan untuk pergi dari rumahnya. Alan memberi syarat kepada Letnan Pan, jika ia ingin tetap menjadi sahabatnya, ia tidak boleh menghubungi siapapun dari istana. Di tempat berbeda, Alice dengan keras kepala memutuskan untuk pergi mencari Alan dan membawanya kembali ke istana. Darwin tentu sangat paham betapa keras kepalanya sang putri mahkota, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain selalu mendampingi dan melindunginya. Karena bagi Darwin, Alice adalah wanita yang paling ia khawatirkan. Darwin dan GC kemudian saling berbagi tugas. GC menjaga orang-orang istana agar tidak menaruh curiga dengan kepergian Alice diam-diam. GC kemudian memberikan alamat rumah ibu Pangeran Alan di sebuah desa kecil di atas bukit. Ia berharap Darwin dan putri Alice bisa segera menemukan Pangeran Alan. Sayangnya, semua pembicaraan antara GC dan Darwin saat itu diam-diam didengar oleh putri Catherine yang bersembunyi di dekat GC. Ia pun langsung memerintahkan Hades untuk mengeksekusi Alice dan Alan, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk mereka. Kemudian hari berikutnya, Letnan Pan membantu Alan untuk mendapatkan pekerjaan. Ia memberi semangat kepada Alan untuk apapun yang ia inginkan. Ia membantu Alan untuk merapikan diri karena mulai hari ini, ia akan bekerja di sebuah restoran milik teman Letnan Pan saat menjadi prajurit militer dulu. Alan terlihat sangat sungguh-sungguh dalam bekerja. Ia mencoba pekerjaan pertama dalam hidupnya. Ia tidak malu walaupun pekerjaannya hanya sebagai pelayan restoran. Letnan Pan kemudian menghubungi Darwin dengan diam-diam menggunakan ponsel temannya. Ia memberitahu Darwin bahwa Pangeran Alan hari ini mulai bekerja di sebuah restoran milik rekan mereka sesama prajurit dulu. Darwin kemudian meminta Letnan Pan untuk merahasiakan kedatangan dirinya dan Alice. Ia tidak ingin Alan kabur sebelum bertemu dengannya. Kemudian setibanya Darwin dan Alice di restoran, mereka berpura-pura sebagai pengunjung biasa. Dan tiba-tiba saat berjalan, Alice tidak sengaja menabrak Alan yang sedang mengantarkan menu untuk tamu. Alan sangat kecewa dan memilih untuk pergi. Ia menyalahkan Alice untuk kejadian buruk yang menimpa kedua orang tuanya. Alice tentu bisa mengerti luka di hati adiknya. Namun sebagai seorang kakak, ia ingin tetap membawa Alan ke istana dan melindungi keselamatannya. Namun Alan tetap menolak karena baginya justru istana adalah tempat yang paling berbahaya untuknya. Alan. Kemudian sesampainya di rumah, Alan dan Letnan Pan tiba-tiba diserang oleh anak buah Hades. Dan tidak lama kemudian, Darwin dan Alice pun datang. Mereka bertiga berusaha membebaskan Alan yang saat itu menjadi sandera anak buah Hades. Darwin mencoba untuk melepaskan diri dan melindungi Alice dari tembakan Hades. Kemudian Alan mencoba untuk menghajar Hades karena ia sangat murka Hades mencoba mencelakai kakaknya di depan matanya. Hades sendiri sempat berhasil kabur ke sebuah bukit. Namun tiba-tiba, Catherine muncul dan melesatkan peluru hingga tubuh Hades jatuh ke lautan. Di tempat berbeda, setelah kejadian buruk yang menimpa Alan dan Alice, Alan pun akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri, yang malah membuat orang-orang yang ia sayangi dalam bahaya karena dirinya sendiri. Alan meminta maaf kepada Alice dan bersedia kembali ke istana untuk menjaga kerajaan dan juga keluarganya yang masih tersisa. Alan! Saat itu, Darwin merasa khawatir setelah melihat raut wajah Putri Catherine yang justru tampak sedih dengan kembalinya sang adik ke istana. Kemudian saat Darwin ingin kembali ke kamarnya, tiba-tiba Pangeran Will memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Darwin. Pangeran Will mengingatkan Darwin bahwa Darwin hanyalah seorang prajurit dan ia tidak layak bermimpi untuk bisa dekat dengan Alice. Namun Alice tiba-tiba datang setelah GC memberitahunya bahwa Pangeran Will hendak menghukum Darwin.
Alice melarang Will untuk menghukum Darwin karena ia tahu Darwin tidak pernah bermaksud membuat dirinya dalam bahaya. Ia meminta maaf kepada Will dan berterima kasih karena Will sudah sangat mengkhawatirkan dirinya. Alice kemudian memeriksa luka di tangan Darwin dan hal itu justru membuat Will semakin cemburu kepada Darwin. Sementara itu, Pangeran Will tiba-tiba meminta Raja Henry untuk mempercepat pernikahannya dengan Alice. Raja Henry tidak mau memaksa Alice, karena kebahagiaan Alice lebih penting dari pernikahan itu sendiri. Sekalipun sebentar lagi Alice memang akan naik tahta menggantikan posisinya. Namun sebagai calon ratu, Alice justru merasa takdirnya memang telah ditentukan. Dan ia berpikir ia tidak memiliki kuasa untuk memilih jalan lain yang ia inginkan. Di sisi lain, Pangeran Alan mulai membiasakan diri dengan jadwal-jadwal yang membantu sang kakek untuk memimpin kerajaan. Dan Alan sangat senang setiap kali Letnan Pan datang untuk mengunjunginya, karena Letnan Pan sudah tidak menjadi pengawal pribadinya. Kita Khobkun mak-mak. Khobkun jing-jing. Kalau mi wala wang. Dan keesokan harinya, Alice menghabiskan waktu dengan ditemani oleh Darwin. Ia sebenarnya sangat ragu untuk menerima pernikahan yang ia anggap sebagai tugas untuknya. Alice kemudian memberikan Darwin sebuah jam mewah dan meminta Darwin untuk menerima hadiah itu. Alice kemudian memalingkan badan karena ia tiba-tiba meneteskan air mata saat ia berpikir sebentar lagi ia akan menikah dengan orang lain. Keesokan harinya, Raja Henry mengumpulkan keluarganya untuk mengumumkan rencana pernikahan Alice dan Will. Will sangat senang karena keinginannya sebentar lagi akan terwujud. Namun Alan terlihat kecewa dengan keputusan itu. Sedangkan Catherine, ia berpura-pura turut bahagia dengan rencana pernikahan adiknya. Catherine kemudian langsung menyusul Will dan melampiaskan rasa kecewanya. Ia bahkan menampar Will dan menyebutnya sebagai pembohong. Namun Will tidak peduli karena tujuannya menjadi raja sebentar lagi akan berhasil. Kecurigaan Darwin terkait orang yang berusaha untuk merampok transaksi emas ilegal Pangeran Alan pun akhirnya menemukan titik terang. Darwin kemudian menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki kepada Pangeran Alan. Ia pun bertanya apakah transaksi emas itu sebenarnya datang dari keinginan Pangeran Alan sendiri atau adakah orang yang memberikan saran kepada Pangeran Alan. Alan pun mencoba untuk mengingatnya dan ia memang sedari awal mendapatkan saran dari Pangeran Will dan Will pula yang memperkenalkan Dom kepada dirinya. Alan semakin khawatir dengan Alice yang akan menikah dengan Will. Ia tentu tidak ingin Alice dalam bahaya karena bersama pria yang salah. Namun Darwin melarang Alan untuk gegabah karena mereka perlu rencana yang matang dengan mengumpulkan banyak bukti-bukti lain untuk mengungkap topeng asli Pangeran Will, termasuk tentang perselingkuhan yang Will lakukan dengan Catherine. Kemudian saat Alice berlatih memanah untuk menjernihkan pikirannya yang masih gundah akan pernikahannya, Darwin mendekatinya dan bertanya, kenapa Alice terlihat tidak bisa berkonsentrasi? Apakah yang sedang kamu pikirkan, Tuan Putri? Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Bukankah kau mendengar tentang rencana pernikahanku? Kenapa kau terlihat tenang-tenang saja? Tanya Alice kesal kepada Darwin. Haruskah aku menghalanginya? Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanyalah seorang prajurit biasa, ucap Darwin. Darwin memberitahu Alice bahwa ia telah berdamai dengan hatinya. Dan ia hanya ingin Alice bahagia dengan semua keputusannya. Tempat berbeda, Catherine justru terlihat aneh. Dan ia mulai menyakiti dirinya sendiri saat merusak beberapa foto Alice. Catherine sangat terkejut saat Alice tiba-tiba ada di kamarnya. Dan Alice justru sangat khawatir melihat luka di tangan Catherine. Alice kemudian menanyakan kepada Alan dan Darwin tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Catherine. Alan pun akhirnya memberitahu tentang hubungan antara Will dan Catherine.
dan mungkin Catherine mencoba menyembunyikan kekecewaannya tentang rencana pernikahan Will dan Alice. Alice kemudian berencana untuk membatalkan pernikahannya karena ia tidak mau menyakiti Catherine. Namun Darwin dan Alan mencoba untuk melarang Alice melakukan hal itu karena mereka memiliki rencana lain, dan ia meminta Alice untuk bersikap normal dan tidak melakukan apapun. Namun Alice telah memutuskan untuk menunda pernikahannya dengan Will. Alice bahkan bertanya bagaimana perasaan Will kepada Catherine. Will tampak terkejut dan ia tetap meyakinkan Alice agar pernikahan mereka tidak dibatalkan. Kemudian melampiaskan rasa kesalnya dan memarahi dan menyakiti Catherine. Ia mengancam Catherine bahwa ia sanggup berbuat hal buruk jika Catherine merusak rencana pernikahannya dengan Alice. Namun Catherine tidak takut sama sekali. Ia bahkan berbalik mengancam Will untuk membatalkan pernikahannya dengan Alice jika ia tidak mau ia mengungkap semua kebusukan Will. Keesokan harinya, Alice mengajak Darwin untuk pergi ke makam sang ibu. Alice memberitahu Darwin bahwa sang ibu adalah orang biasa yang kemudian dinikahi oleh Pangeran Charles. Alice menceritakan hal itu sambil berkaca-kaca. Darwin memegang tangan Alice untuk menenangkannya. Darwin tampak bingung dengan bagaimana akhir hubungan antara dia dan Alice yang seperti sesuatu yang mustahil. Darwin kemudian mengajak Alice untuk mengunjungi makam mendiang ayahnya di dekat makam ibu Alice. Kemudian Alice seakan memiliki keberanian untuk memperjuangkan hubungannya dengan Darwin. Dan ketika kembali ke istana, Alice pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kakek. Bagaimanakah pendapat kakek jika ia ingin memiliki kisah percintaan yang sama seperti kisah percintaan ayah dan ibunya yang menikahi seorang rakyat biasa? Raja Henry tampak kecewa karena ia menyadari cerita yang disampaikan oleh Pangeran Will tadi malam ternyata benar, dan ia tidak setuju dengan hubungan antara Alice dan Darwin. Ia pun memutuskan untuk mengirim kembali Darwin kepada Laksamana Sakchai. Alice pun sangat kecewa dengan keputusan kakeknya itu. Ia kemudian berlari mencari Darwin dan langsung memeluknya karena ia tidak mau berpisah dari pria yang menjadi cinta pertama dan juga cinta sejati untuknya. Di sisi lain, Alan yang sudah tidak tahan dan kecewa kepada Pangeran Will, ia pun akhirnya memperingatkan Will untuk tidak menyakiti Alice karena ia sudah tahu semua tentang hubungan antara Will dan Catherine serta hubungan antara Will dan juga dengan Dom. Kemudian setelah Darwin berkemas-kemas, ia pun akhirnya meninggalkan Istana Heroes seperti perintah Raja Henry. Di tempat berbeda, Hades akhirnya terbangun dari tidur panjangnya dan ia kini memiliki dendam cinta yang sangat besar kepada Catherine. Di sisi lain, Alan justru memprovokasi kakaknya agar ia mengungkapkan perasaan yang ia miliki untuk Pangeran Will. Alan ingin Catherine menggagalkan pernikahan antara Alice dan Will. Catherine sangat gelisah dan seperti tertekan. Ia kemudian memanggil Will malam ini untuk bertemu dengannya. Ia mencoba merayu Will agar Will membatalkan rencana pernikahannya dengan Alice. Will kemudian membiarkan Catherine untuk mencium dirinya, namun tiba-tiba Hades datang dan ia sangat marah melihat kemesraan antara Catherine dan Will. Hades terlihat murka karena ia merasa hanya dimanfaatkan oleh Catherine. Catherine kemudian berhasil mengambil pistol Hades dan berbalik mengancam Hades dan Will agar tidak beranjak dari kamarnya. Hades kemudian menangkis tangan Catherine dan memukulnya. Merasa terdesak, Catherine menyuruh Will untuk membunuh Hades. Dan sebagai gantinya, ia akan menghapus semua rekaman kejahatan yang ia miliki tentang Will. Hades tampak sangat kecewa mendengar wanita yang ia cintai justru ingin membunuh dirinya sekali lagi. Kemudian Petra tiba-tiba masuk ke kamar Catherine dan mencoba untuk menangkap Hades. Kemudian Darwin datang karena ia tahu Hades malam itu akan masuk ke istana untuk mencari putri Catherine. Di sisi lain, putri Catherine sengaja melukai dirinya sendiri dan berpura-pura meminta bantuan Alice dari serangan Hades. Alice dan Catherine saat itu mendengar suara tembakan di ruangan lainnya. Petra melepaskan tembakan itu untuk menyelamatkan dirinya dari Hades.
Sementara itu, saat Alice dan Catherine sendirian, Catherine tiba-tiba hendak menusuk dada Alice dengan pisau kecil yang ia bawa. Namun Alice refleks mengambil pistol yang ada di kakinya saat mendengar suara Darwin yang berteriak kepadanya untuk berhati-hati. Darwin menjelaskan kepada Alice bahwa ia selama ini pergi dari istana. Kemudian ia bertemu dengan Petra dan mengumpulkan banyak bukti tentang keterlibatan antara Putri Catherine dan Hades. Alice tampak tidak percaya, namun melihat pisau yang terjatuh di dekat kakaknya, ia pun mulai curiga. Namun saat itu Catherine berhasil merebut pistol Alice dan berbalik mengarahkan pistol itu kepada Alice. Darwin kemudian berusaha untuk melindungi Alice dari Catherine. Catherine sangat kesal dan mulai menyalahkan Alice atas semua hal yang tidak bisa ia miliki, dari mulai tahta dan juga pria yang menjadi impiannya. Alice sangat sedih karena ia sangat mencintai saudarinya itu. Ia bersedia melepaskan semuanya dan memberikannya kepada Catherine. Saat itu Raja Henry dan Alan tiba-tiba datang dan mencoba untuk menenangkan Catherine. Namun Catherine merasa semakin tertekan dan ia pun menyalahkan semua orang. Raja Henry meminta maaf kepada Catherine karena ia tidak menunjuk Catherine sebagai pewarisnya. Namun itu bukan karena ia membenci Catherine, melainkan semata-mata karena ia sangat mencintai dan mengkhawatirkan Catherine. Dan sebagai kakek, ia pun ingin selalu menjaga Catherine. Rupanya Catherine sendiri sejak kecil dan sejak kematian ibunya, ia memiliki sebuah masalah kesehatan mental dan seringkali menyakiti dirinya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Raja Henry selalu ingin melindungi dan tidak ingin menjadikannya sebagai pewaris tahta. Catherine semakin sedih dan menyalahkan dirinya yang telah salah melangkah. Dan ia pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di depan semua anggota keluarganya yang sangat mencintai dirinya. Sebuah penyakit mental yang masih sering disepelekan bahkan oleh diri sendiri justru akan membuat penderita semakin tersiksa dengan merasa tidak memiliki siapapun di dalam hidupnya. Kepergian Catherine adalah luka yang sangat mendalam untuk kerajaan Heroes. Kemudian setelah beberapa hari dalam suasana duka, Alan menggantikan posisi kakeknya untuk sementara waktu. Ia membuat keputusan untuk membatalkan pernikahan Pangeran Will dan kakaknya. Alan dengan tegas juga memutuskan hubungan dengan kerajaan mereka. Will sangat terkejut dan ia pun takut untuk kembali ke kerajaannya karena sang ayah pasti sangat marah kepadanya. Kemudian Alan dengan bijak meminta kepada kakeknya untuk membiarkan Alice bahagia dengan pilihan hidupnya. Ia sangat tahu selama ini Alice sudah hidup dalam bahaya demi kerajaan dan keluarganya, dan sekarang ia ingin Alice menjalani hidupnya dengan bahagia. Raja Henry sangat kagum dan bangga dengan Alan yang telah bisa berpikir dewasa dan bijak. Ia pun yakin untuk memberikan tahtanya kepada cucu laki-laki satu-satunya itu. Karena sedari awal ia tahu Alan adalah penerus yang layak, walaupun semasa dulu Alan banyak membuat dirinya khawatir. Raja Henry kemudian memanggil Alice untuk menanyakan apakah Alice masih ingin hidup sebagai orang biasa. Alice tampak ragu untuk menjawabnya, hingga kemudian sang kakek memberitahu bahwa ia mengizinkan Alice untuk memiliki kisah cinta seperti ayah dan mendiang ibunya. Alice kemudian pergi menyusul Darwin yang saat itu menikmati waktunya di pantai tempat ia bertemu dengan Alice dahulu. Darwin langsung mencium Alice karena ia sangat senang akhirnya bisa melihat Alice lagi. Alice kemudian memberitahu Darwin bahwa kini ia datang bukan sebagai sang putri, namun ia datang sebagai orang biasa yang ingin menjalani hidupnya dengan pria yang sangat ia cintai. Darwin sadar